Persib Bandung telah resmi menukar Hehen Herdiana dan Robby Darwish pada jendela transfer paruh musim ini. Sebelumnya Hehen atau pemain yang kerap disapa Lord Hehen tersebut dipinjamkan ke Dewa United. Namun karena kesepakatan kedua belah pihak, Hehen nyatanya dikembalikan setelah bermain separuh musim dengan Dewa United. Persib pun sudah resmi mengumumkan kembalinya Hehen bersama Pangeran Biru. Hehen is back, tulis akun @PersibBandung. Dikutip dari situs resmi Dewa United, Presiden Dewa United Ardian Satya menyebutkan Persib tengah membutuhkan jasa Hehen. Dewa United yang hanya meminjam pun mau tidak mau harus melepaskan Hehen kembali ke Persib Bandung. Kami sudah menjalin komunikasi secara intens dengan pihak Persib dan memang mereka membutuhkan tenaga Hehen. Tentunya kami harus siap melepas Hehen karena memang dia masih memiliki kontrak dengan Persib Bandung. Kami harus menghormati itu. Untuk masalah peminjaman, Dewa United sudah mendapatkan jasa pemain Persib lainnya, yakni Robby Darwish, untuk menggantikan kepergian Hehen kembali ke Persib Bandung. Meski Dewa United belum resmi mengenalkan Robby Darwish, pemain jebolan Persib tersebut sudah didaftarkan dalam situs resmi Liga Indonesia Baru sebagai pemain Dewa United. Robby Darwish bakal menambah deretan pemain under 23 milik Dewa United. Jadi, ini sudah kesepakatan bersama tuntasnya.